Pangdam 17 Cendrawasih, Mejen TNI Teguh Muji Angkasa, melakukan kunjungan kerja untuk melihat kondisi prajurit di wilayah Mimika, didampingi Komandan Korem 173 Praja Via Braja. Kedatangan Pangdam didampingi ibu disambut meriah oleh anggota Kodim, sambutan hangat dengan tarian adat Papua. Sebelum kunjungan ke Makodim Mimika, Pangdam meninjau prajurit Detasemen Kavaleri 3 Serigala Seta, memberikan arahan agar prajurit selalu semangat, tetap dalam kewaspadaan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hari ini yang pasti saya ingin melihat secara langsung kondisi satuan yang ada di jajaran Kodam 17 Cendrawasih. Ya, di antaranya tadi saya sudah ke Detasemen Kavaleri. Saya sudah mengunjungi Satgas Pengamanan Objek Vital Nasional di Freeport, yaitu di Batalion 315 di Mile 210. Saya juga Pangdam juga mengunjungi Satgas Pengamanan Objek Vital Freeport di Tembagapura. Tiba di Makodim, Pangdam melakukan pertemuan dengan pejabat Kodim Mimika, dilanjutkan ramah tamah. Usai mengunjungi Kodim Mimika, Pangdam melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa lokasi lainnya di wilayah teritorial Kodam 17 Cendrawasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel ini ya.